Halo guys, jadi balik lagi sama gue Spotterate. Nah kali ini gue bakal bikin review ini satu mobil nih. Ini mobil adalah Brio, cuman dari eksterior kelihatannya kayak nggak ada yang dimodif, padahal dalamnya tuh udah gila banget. Gimana kita kenalan dulu sama ownernya? Namanya siapa? Nama gue Ivander. Jadi gue temannya Jason. Iya benar. Nah ini Bro Ivander ini nih, konsep mobil tuh sleeper banget lah. Kalau kalian lihat di jalan, lagi diparkirin, lagi kondisi mati, pasti nggak bakalan tahu mobil kencang banget. Nah kalau gitu langsung aja kali kayak sejarah nih mobil, gimana udah dapetinnya, beli dari baru atau bekas atau udah dimodif atau dari standar gimana? Jadi kalau sejarahnya sendiri, ini dulu mobil cuma buat belajar doang ya. Jadi kan kayak kita disuruh sama orang tua ya minimal lu bisa lah bawa mobil manual. Nah jadi nyokap gua waktu itu bilang ya udah lu buat daily manual dulu aja setahun atau dua tahun. Dan waktu itu kan pas masih zaman-zaman SMA kelas 2 ya. Jadi dibilang lu beli mobil yang murah aja, nanti habis itu baru lu ganti lagi. Nah jadi waktu itu kasarnya kayak ya benar-benar mobil pertama yang buat gua banget ya ini sih. Gitu. Jadi intinya itu alasan pertama tuh gara-gara pengen cari yang kayak affordable dulu, tapi sekalian belajar juga pakai manual gitu ya. Iya betul. Tapi ujung-ujungnya keterusan modif ya. Iya udah sayang sih. Waduh. Nah kalau gitu langsung aja kali ke modifannya ya. Nah kalau dari eksterior apa aja yang kelihatan yang udah diganti? Nah kalau eksterior, jadi ini mobil kan base nya ini Brio Satya. Nah jadi kalau dilihat si paling dari headlampnya ya, headlampnya udah gue ganti RS, baru abis itu di atas gue wrap hitam aja sih atapnya. Ada bagian apa yang sewarna body gitu ya? Yang terus mana? Di atas lagi tuh? Di atas tuh harusnya sewarna body kan? Terus hitamin? Iya gue hitamin. Biar nyambung gitu kan? Iya. Oh iya iya. Nah terus eksterior itu aja ya? Udah, eksterior itu cuma aja. Itu doang. Langsung kemana? Kaki-kaki kali ya? Kaki-kaki boleh. Jadi itu? Kalau kaki-kaki gue simpel aja ya kayak anak Brio yang lain ya. Jadi gue pakai velg TC105 replika. Ukurannya ring 15, lebarnya 7, ET-nya 35. Baru habis itu dibalut sama ban Advan Neova 195/50 R15. Waduh, mantep banget tuh. Nah, baru habis itu buat suspensinya sendiri gua pakai LD coilover. Jadi LD coilover ini sendiri gua udah milih kayak kasarnya gua udah pilih-pilih lah kayak dari dulu kan zaman-zaman kayak lu masih apa? Kalau modif pakai apa sih? Perpotong gitu-gitu kan. Nah, gua juga udah kayak nyoba coilover ada beberapa kayak C-Max, BC coilover itu gua kurang serk sih karena terlalu keras ya. Soalnya kan gue dailyannya waktu itu ini gitu. Tadi apa coilover namanya? LD. Itu buatan Indo. Empuk dia hitungannya. Jadi dia sebenarnya custom sih. Jadi lu minta sama dia kayak pernya tuh bisa dikerasin, bisa diempukin gitu loh. Terus tuh mintanya yang gimana nih? Gue minta yang enak buat gue harian. Gue bilang ya nggak apa-apa, gue besar. Tengah-tengah lah pokoknya lah ya. Empuk, gue malah mintanya empuk. Empuk ya mintanya? Iya, gue mintanya empuk gitu. Terus dari empuknya itu gimana tuh hasilnya? Bikin gesrot kah atau apa? Kalau gesrot ini kan fitmennya dua jari ya, rata depan belakang. Dua jari dari fender ya? Iya, dua jari dari fender. Nah, jadi kalau misalnya daily, kalau misalnya gue cuma dua doang gitu di dalam mobil, karena gue biasanya kan kemana-mana cuma dua ya. Jarang gue bawa. Berdua sama siapa? Sama temen, misalnya sama lu gitu kan, kita cari makan. Nah, berdua nih, itu masih gak gesrok, tapi kalau misalnya udah bertiga, apalagi kalau udah berlima, kok berlima itu biasanya belakang tuh fitmennya celup. Jadi pasti gesrok gitu. Kena fender berarti ya? Iya, kena defender sih. Itu lu enggak lu roll gitu. Belakang enggak gua roll, kalau depan gua roll sama gua minus 2 chamber. Oh, lu chamberin dikit ya? Minus 2. Kan biasa gitu enggak sih di camber-camberin? Iya, biasanya di camber-camberin. Gua sih kurang suka ya sebenarnya. Karena kan apa ya? Pertama ban tuh makan dalam. Baru habis itu juga kalau lu misalnya lagi lurus tuh enggak seenak lu nol gitu loh chambernya. Iya, benar. Nah, tapi menurut gua ya udahlah buat ngejar fitment juga ya udah akhirnya minusin aja enggak apa-apa. Oke. Okay. Mantap tuh. Terus gimana tuh BBK dibandingin sama rem standar atau? Oh, kalau BBK ya. BBK gue pakai endless 4 pot ukurannya 285 mm. Nah, jadi ini bukan endless Jepang ya. Kalau endless Jepang kan mahal banget ya. Jadi ini gue ngambil yang Thailand punya. Nah, buat ngeremnya sendiri sih katanya sih gak begitu beda jauh sama endless yang Jepang. Nah, waktu itu gue ada 3 pilihan nih pas mau beli. Ada Happy Racing, baru abis itu ada Spoon sama yang terakhir endless. Kalau yang Brembo gitu-gitu gue nggak tengok sih. Kenapa dong itu? Karena kata orangnya tuh kalau misalnya kayak gitu kurang bagus produknya. Dari harganya sendiri juga beda jauh. Nah jadi gue akhirnya mutusin gue ambil endless karena dibandingkan AP sama Spoon sendiri dia lebih apa? Lebih pakem. Baru abis itu gue tadinya mikir kayak oh ya udah gue tadinya mikir kayak oh konsepnya mau Spoon aja gitu kan. Nah tapi Spoon itu ternyata gue juga harus ganti knuckle, jadi gue nggak mau ribet, ya udahlah langsung yang bisa colok aja endless aja. Gitu. Jadi kayak gara-gara udah plug and play terus apa
hasilnya juga ngeremnya juga lebih pakem ya, dari lu denger-denger gitu kan. Jauh, kalau buat gue sih gue ngerasain remnya lebih padat gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngebut, dia apa nambah keras gitu, jadi lu nginjeknya pede. Oh jadi pas pelan bawahnya masih bisa nyantai itu ya, tapi pas udah mulai ngebut dia berasa keras gitu ya? Tapi dia feel remnya tuh nggak dalam ya, jadi lu namanya dikit ya kalau misalnya... Short gitu tapi langsung ngek gitu? Iya sih, lumayan lah. Kalau misalnya dari bawa mobil matic biasa gitu ya, lu kesini pasti ngejedak gitu. Iya benar-benar. Nah kan tadi kita udah bahas bagian eksterior sama in general ya, kaki-kakinya lah ya, jadi yang kelihatan dari luar. Nah sekarang kita mau bahas yang gak kelihatan dari luar. Tapi bukan mesin, itu terakhir, soalnya itu paling gokil yang mau dipanya. Sekarang interior dulu kali. Apa itu yang udah ganti dalam tuh? Kalau interior sendiri gue kebanyakan lebih ke arah function ya. Jadi gue gak ada kayak pernak-pernik, perintilan gitu sama sekali kagak ada ya. Jadi kalau misalnya dari interior sendiri gue palingan apa ya? Kayak misalnya OBD tuh, OBD kan kalau misalnya LCGC kan ya tau sendiri ya, speedometernya sendiri gak ada apa, water time-nya tuh gak ada. Sementara lu udah kayak gini ya, lu harus tahu gitu loh. Kalau di jalan terus kan gak lucu. Reduk. Iya. Jadi gue pakai OBD itu pakai Luffy X1 kalau gue nggak salah. Jadi itu kayak apa? Ya monitor berfungsi gitu lah, yang colok OBD langsung kan. Banyak. Gak ribet, nggak pakai kabel-kabel ke dalam gitu kan? Enggak. Jadi dia cuma OBD satu, ya lu pasang semenit lah sampai kelar. Nah itu lu bisa baca water temp, baru abis itu lu bisa baca vakum bisa sih, dia bisa baca vakum bisa. Baru abis itu ada jam, baru abis itu lu pintu mana yang nggak ketutup rapet tuh bisa. Baru habis itu apalagi ya? Sampai 0 sampai 100 itu juga bisa ngitung. Dan menurut gue worth it banget sih, itu harganya murah soalnya. Sejutaan gak masalah kan? Gue ngambil 1,65. Waduh, gimana tuh? Di, adalah orang Palembang tuh. Waduh, oke. Terus apa lagi tuh? Kayak gue liat tuh ada kayak bulet-bulet di dalam tuh. Aduh. Iya. Itu gauge, ini sih pendukung lainnya. Itu yang pertama ada boost meter, sama yang kedua gue ada oil press. Oil pressure ya? Gitu. Dua itu aja ya? Atau ada lagi? Dua itu aja sih. Sama yang terakhir ya nambah satu turbo timer doang sih. Turbo timer. Buat turbo timer tuh fungsinya buat misalnya habis jalan terus turbonya masih ada oli dalamnya kan, biasanya kan panas. Iya, buat bersihin dulu tuh. Jadi kalau misalnya lu udah parkir nih, lu matiin, cabut kontak, mobil masih hidup. Iya, biasanya 30 detik sampai 1 menit lah. Cukup kok. Terus apalagi audio atau jok apa gitu? Kalau jok sih gue standar, tapi cuma gue lapisin aja. Soalnya gue alergi debu. Oh, lu sarungin ya? Iya, gue sarungin aja biar apa enggak apa? Gak terlalu berdebu, gak gampang kotor, sama ya lebih enak lah dilihatnya. Baru abis itu kalau audio ya tipis-tipis lah, soalnya kalau misalnya lu bawaan kan suaranya kurang enak ya. Bukan apa kayak yang enak banget didengar gitu loh. Maksudnya oke lah kalau misalnya apa lagi di tol, lagi jalan kemana cepet enak, tapi kalau misalnya macet, kita kan di Jakarta kan, Jakarta sendiri udah tahu sendiri macetnya kayak gimana ya. Menurut gue sih hiburan yang ada di mobil palingan cuma itu doang sih, audio. Jadi minimal ya enak didengar lah gitu. Jadi kayak biarpun kenceng tetap aja kalau dipakai nyaman gitu kan. Iya. Jadi walaupun orang bilang kayak ngapain lu kenceng-kenceng tapi lu main audio berat-beratin, tapi menurut gue enggak lah. Poinnya bukan di situ kok. Berat gue juga kecil kan. 45 kilo. Tambah-tambah audio masih itu satu orang. Iya, tetap satu orang. Enggak nyampe 60 kilo. Waduh. Masih kecil kan daripada rata-rata cowok Indonesia berapa? 60-an. Gue 70 cok. Lu 70? Iya. Gue 45. Waduh. Kita beda berapa? 25 kilo. Itu udah peredam banyak loh. 25 kilo. Oke, itu ngomongin kenceng langsungnya kali ke mesinnya, itu yang paling wah gila sih itu. Mesin sih sebenarnya biasa aja sih ya. Kayak maksudnya gak ada sesuatu yang sampai goib banget mah kagak. Serius ya? Serius. Maksudnya lu bikin gampang, tinggal bayar ya. Iya. Tinggal bayar sih gampang, iya. Cuman kan apa? Prosesnya terus kayak keluh kesahnya, terus kayak lumayan masalahnya atau kayak apanya gitu, gimana tuh prosesnya. Jadi ini mobil itu sebenarnya prosesnya tuh kalau misalnya naik turbo sih nggak lama ya. Kayak misalnya, jadi udah turbo berarti kan? Udah turbo. Puji Tuhan udah. Ya, iya. Oh jadi gue balikin dulu ya, pertimbangannya tuh tadinya dua. Gue mau L12 turbo, karena kan L12 turbo sendiri kasanya masih bisa hitung jari lah, di Indo ada berapa sih. Menurut gue apa ya, kayak nggak sebanyak itu yang main. Kalau misalnya lihat L15 turbo, emang iya lebih kenceng jauh. Oh, itu jazz ya? Iya, mesin jazz. Iya. Dicolok kan ke Brio. Berapa sih mesin jazz? 1.500. Harganya. Murah. Enggak nyampe 20 juta. Oh iya. Enggak nyampe 20 juta. Enggak nyampe harga kopling. Ya harga kopling, murah kan? Tapi di situ nyarinya kayak kita
bikin sesuatu yang bukan udah apa ya, orang balik main atau apa, kamu ngincar kenceng doang gampang. Jadi intinya lu turbo. Kayak di L12 tuh lebih ada identity gitu lah, soalnya gak ada yang lain kan, jarang lah at least kan. Jarang, maksudnya kayak ya ada lah beberapa, tapi kebanyakan ya udah nanya biasa bus berapa, 0,5. Ya gue nyoba ya nambah budget dikit lah, gue nyoba di 0,8. Nah tapi nanti kalau ada rezeki lagi sih gue pengen naik lagi. Ke berapa? 1 bar? Lebih lah, 1,2. Waduh. Bisa, harusnya bisa. Nah. Tadi pertimbangannya tuh 2, kalau misalnya gak L12 turbo gue pengen set ke series. Waduh. Tapi kalau ke series kelihatannya nyiksa deh. Kalau misalnya gue bawa harian ya udah enak. Terlalu kasar ya? Hah? Katanya gitu sih. Lebih, gimana ya? Karena lebih banyak kan yang diubah. Iya, iya. Udah pasti kan? Pasti kan kalau misalnya ganti mesin itu kayak semua mounting-mounting kan kerepot juga kan? Udah pasti ganti. Baru di situ juga budgetnya itu iya lumayan ya, kalau gue gak salah tuh udah nyentuh pala 2, lu cuma swap engine doang. Sampai lu enak lah kasarnya ya, pala 2 tuh. Nah terus kayak apa, apa aja deh yang udah ganti di mesinnya deh? Mesin mah gak banyak sih, cuma gue nambahin ini turbo kit aja. Jadi gue pakai turbonya yang biasa, kayak apa ya, banyak anak L12 mainin tuh pake, gue pakai turbo Kijang Innova CT16, turbo Kijang Innova hybrid ya? Tapi punya gue hybrid ya. Oh udah di hybridin sama lo? Kalau karena kan biasa orang tuh kebanyakan CT16 biasa kan. Setahu gue sih kayak gitu ya, CT16 biasa. Ini pakai yang hybrid gitu. Nah kalau hybrid tuh coba jelasin deh kayak perbedaan sama turbo standar tuh apanya tuh yang udah ganti. Kalau gue nggak salah tuh cumbernya tuh biletnya doang. Cuma bilet di ini turbinnya itu kan? Iya. Gue sih nggak begitu paham banget ya, karena apa gue nggak nanya sampai sedalam itu. Tapi setahu gue biletnya beda. Gitu. Jadi tuh kayak ngefek ke busnya kan atau apa itu? Gue kurang paham sama sih. Gue kurang paham. Maaf ya. Terus kayak untuk kayak blow off dan lain-lain apa ya itu yang lu pakai? Blow off tuh gue pakai HKS. Tapi kemarin tuh karena misalnya dia ini apa? Gue ngambil kit ya. Apa? Gue ngambil kit. Jadi gue ngambilnya pakai apa? Gue taunya udah jebret. Kelar deh. Maksudnya kayak ya udah nanti lagi. Lanjutnya mainnya nanti lagi kan. Jadi ini blow off masih rap nih. Replika karena harganya 1/10 dari asli. Tadi gue denger suaranya sih juga encu-encunya mantep juga sih, walaupun rap. Tapi juga masih rap. Kenapa? Masih rap. Iya, tapi lumayan juga suaranya. Ya, mungkin buang angin kan. Yeah. Udah gitu doang. Yeah. Nanti gue sih pengen kedepannya ya udah pengen ganti bikin ori dulu. Iya. Baru abis itu apa, open air filter itu juga pakai AKS. Baru abis itu apalagi ya, intercooler paling Apexa ya. Intercooler. Waduh. Ya atau enggak gimana? Iya, yeah, panas. Gue turbo kan nggak mungkin nggak panas kan. Apex size sih gitu. Terus apa lagi? Udah? Udah atau gitu-gitu doang mesin. Abis itu ya paling apa, kalau lu misalnya main bus di atas 0,5 udah pasti main internal. Apa ini? Kayak misalnya lu gue ganti konrod, baru abis itu gue ganti valve pakai DC, baru abis itu udah porting polis juga, camshaft udah main. Baru rocker arm juga udah ganti. Baru abis itu ya biar ini ya, maksudnya kayak kan standarnya 90 HP. Biar enak lu bawanya ya ganti kopling. Action clutch yang kalau gue nggak salah orangnya bilang Iron Man Edition. Gue nggak tahu ya ada itunya trademarknya apa enggak, tapi warnanya sih Iron Man beneran. Jadi intinya kalau buat biar bisa support tenaga yang lebih gede tuh secara internal tuh harus diganti lah ya kan. Betul karena kalau nggak jebol ya. Daripada lu apa ngobatin kan mendingan lu mencegah. Iya kan, daripada ngobatin mending prepare sebelum itu ya kan. Iya, maksud gue gini, kalau lu misalnya kayak main internal ya emang harganya lumayan ya. Budgetnya melarnya jauh tuh. Daripada lu apa gak main internal, tapi menurut gua ya mendingan kayak gitu daripada lu apa iseng-iseng ah kan. Kalau anak kan biasanya kan sukanya kan bus-bus tinggi kan. Bus-bus tinggi nih, oh orang kalau misalnya test drive pasti minta kan bus paling tinggi dong. Gue kayak gak ada nih, silahkan coba, tapi maksudnya gue udah aman gitu loh kayak. Gak gas kan. Pokoknya intinya kalau udah gitu ya tenang lah, mau bus tinggi mau bus rendah udah banyak ganti, internal lah udah aman lah in general kan. Iya. Jadi gue mau bawa misalnya yaudah nih morning run sama temen-temen. Sebenernya kalau morning run gue ada satu permasalahan sih yang kenapa tuh? Radiator. Kenapa radiator? Panas. Oh. Jadi gue kayak misalnya narik nih kayak set masuk tol gitu ya, gue narik nih paling baru nyampe 200 baru berapa detik udah ini. Dia kalau misalnya udah mulai panas tuh tenaganya mulai turun gak kayak heat shock gitu? Sedikit lah, tapi nggak ya? Sampai sejauh itu sih kagak. Karena gue juga maksudnya kan kelihatan kan tuh, oh sekian temperatur gue set nggak nyampe 100 tuh udah bunyi. Jadi maksudnya gue juga nggak mau maksain dia banget. Oh jadi balik lagi ke apa yang di interior tuh kayak gauge gauge itu ya, penting kan, gue monitor juga. Di situ sih kata gue, maksudnya biar tahu. Banyak kok orang yang cuma pasang bus meter doang, tapi gue nggak mau. Maksudnya kayak
Buat apa ya kalau nggak gunanya? Cuma kasanya apa ya, lu beli itu mahal ya, 1,6 daripada mobil lu lu kan mahalan mana benerinnya ya, perjebol. Iya, nggak ini kok. Apa mendingan ya kita yang safety dulu aja lah, habis itu gas. Nah terus knalpot, kan knalpot tuh diapainnya itu? Knalpot lah, knalpot mah biasa aja. Apa tuh? Cuma straight pipe doang. Baru habis itu di belakang mufflernya gue pakai ini, Just Racing C304. Custom ya itu kan ya, ujung-ujung? Apanya? Knalpotnya? Knalpotnya, ya, udah gak ada resin gitu gitu. Udah full straight pipe, custom semua kan buatnya? Atau... Custom. Oh custom ya? Dari orangnya langsung, itu udah sepaket sama turbo kit. Oh udah sepaket? Ntar langsung dengernya suaranya ada kok ntar. Nah terus, apa ya? Oh iya kan udah semua turbo gini-gini, tuningnya gimana tuningnya? Remap, kedastek atau apa? Kalau remap, itu kan gimana ya? Maksudnya kayak mobil nih dari NA, lu namain turbo. Ya menurut gua emang ada orang yang cuma remap doang, ada. Ada, lu juga pasti tahu lah, ada tuh. Tapi kalau gua mikir kayak, udahlah, nambah dastek nih, gak apa lah. Berapa sih dastek? Kayak, cuma ya? 4-5 juta kan? Enggak, gua sampai habis 13. Oh sama tuningnya harus sama tuning. Iya. Enggak, tapi kan dasteknya baru. Oh iya, dasteknya baru. Dasteknya gua pakai dastek X Plus. X Plus tuh terbaru ya? Katanya sih gua tuning di ini ya, di Sigma Speed. Katanya Om Boy sih terbaru. Tahu gua sebelumnya kan apa Q4 atau gitu ya? Pakai deh Q Plus, Q4 baru habis itu dia dastek X doang tahu gua deh. Oh, ini X Plus ini ya? Ini X Plus. Kalau gua enggak salah ya, mantep X Plus. Terus kayak udah ada setelan-setelan gitu ya? Iya, kalau dulu kan setelannya tuh ada yang muter nih. Kalau gua tombol. Udah yang tombol, udah yang naik turun. Ada kayak digital gitu kan. Iya, digital. Iya. Sebenarnya yang dulu juga ada. Itu keren juga sih, tapi enggak dapat aja gua barangnya. Susah katanya ya. Enggak tahu juga sih gua. Oke. Apalagi nih yang kira-kira atau udah semua nih mesin? Mesin ya, itu doang lah. Enggak ini lah, enggak sebau gitu kok. Udah. Ya kan serius gua. Waduh. Kalau orang mau kopi gampang, tenaganya juga enggak gede-gede banget. Nah, ini kan tadi lu bilang standar tuh 90 horsepower. Torsi berapa tuh standarnya? Tahu gua. Lu enggak tahu? Enggak tahu. Udah. Gua enggak tahu. Standar tuh kisar horsepower 90. Nah, sekarang nih pertanyaan penting kan ya. Sekarang udah berapa horsepower nih? Kalau boleh tahu aja, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau misalnya lu lihat di apa? Di sheet-nya itu dia kenanya 199, gede. Tapi kalau lu lihat di grafiknya dia noel dikit ke 200. Jadi dia itu 200 horsepower. Baru habis itu torsinya 230 kalau nggak salah. Pelan. Dibandingkan Golf-nya, Jason nih masih jauh lah. Golf saya pelan. Dari standar 90 horsepower, pakein turbo sama segala macam udah ya gila banget lah secara mesinnya bisa sampai 200 horsepower nih Brio. Masalahnya Brio tuh enteng banget bodinya, jadi tuh ya power to weight-nya tuh gila banget. Gue tadi udah nyobain juga kan, cuman gue kan masih nggak lancar jujur manual kan, jadi kayak ya begitu deh, tapi dibawain sama owner langsung, buset galak banget rasanya. Nah ini pertanyaan penting juga nih, buat kalian yang misalnya mau modif kayak gini juga, yaitu adalah budget modifnya, untuk mesinnya aja deh, kira-kira. Mesin nih? Iya. Mesinnya doang, apa lu mau sampai gouge-gouge-nya sedalam? Karena menurut gua gouge tuh penting. Sekalian deh sama gauge-nya deh, sekalian mesin ya. Sama gauge deh gitu. Ya, ini bekas nambah dikit ya. Jadi udah 1XX lah. Ya, iya. Waduh, ini bekas nambah dikit. Jadi ini Brio lagi satu bekas. Ini baru namanya keren antusias nih. Modif mobil tuh lebih mahal daripada mobil sendiri. Pusing sih gua kadang ya. Udah gitu ini gua denger-denger sering gitu ya, sering trouble ya. Ya gitu. Iya begitu. Namanya juga sebenarnya trouble-nya bukan ini ya. Bukan dari turbonya atau misalnya apa gitu ya. Lucu, trouble-nya tuh konslet. Electrical terus ya? Electrical, sama digigit tikus. Oh iya, kabel-kabel ya? Bukan kabel, selang bensin. Jadi ceritanya gini. Nah jadi pas waktu itu 25 Desember gue makan siang nih, pangkalan. Udah dari rumah gak ada masalah. Jalan-jalan, masuk tol, BSD nih. Pas di, apa baru-baru masuk kan ada nanjak tuh. Ada nanjak. Nah di situ tiba-tiba kok bus gak mau masuk nih. Bus gak mau masuk. Jadi gue nginjek gaspol tuh, gak mau naik dia. Post terus rasanya gitu ya? Gak naik sama sih, kayak emang gak ngegas. Jadi ketahan kayak ngut. Gue mikir, wah ini apalah nih. Baru gue mikirin, aduh udahlah. Katanya, tapi kalau misalnya gas dikit ya, gas dikit aja nih, sampai bus belum masuk tuh dia jalan. Gue jalanin sampai gerbang tol untuk ranji tuh. Set, berhenti gue. Gue udah mikir, wah ini kelihatnya sesuatu yang berhubungan sama supply bensin. Gue buka kan, apa, tak mesin jebret. Itu bensin muncrat. Oh iya. Bensin muncrat, karena dia selangnya tuh yang benar-benar di atas gitu. Oh, jadi kalau gigi tuh
langsung jebret lah. Iya, langsung keluar. Baru abis itu udah kan banyak tuh keluar. Udah langsung gue matiin, ambil toin, cabut. Iya, langsung. Tapi enggak ini ya, enggak apa? Bukan menurut gue bukan trouble yang sampai lu pusing soal tangan. Selang doang kan. Cuma ganti selang kelar gara-gara tikus doang. Tapi apa ya? Ya bete, maksudnya kayak lu lagi acara, mobil lu ditowing. Jalannya jauh juga. Oh ya guys, ini sorry banget ya by the way kalau misalnya kalian dengar kayak suara tak 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 sebelah sana tuh gara-gara kayak ada konstruksi sebelah sana, jadi ya ntar diusahain lah editnya biar nggak terlalu kedengeran, cuman ya maaf ya. Sorry banget kelihatannya hari ini ya. Waduh. Ya lanjut aja kali ya, tadi tentang kayak trouble-troublenya di mobil ini lah. Selama lu punya setelah dimodif gini ya. Setelah dimodif nih. Trouble-nya ya selang bensin sama kolon slet aja sih. Tapi ya itu. Hal-hal bodoh lah yang bikin trouble tuh. Tikus. Bete banget tuh. Nah itu guys, jadi kira-kira segitulah reviewnya. Nah setelah ini mungkin kita langsung aja kali test drive atau gimana gitu. Test drive? Boleh? Boleh lah. Nah tapi berhubung gue gak bisa, bukan gak bisa sebenernya. Bisa, gue kan rokodok ya temen. Ya gitu lah tuntutan baunya kan. Nah gue dibawain sama owner aja kali langsung kali ini. Gue rasainnya gimana, gue kasih tau lah impression gue. Oke guys, langsung aja ya, yuk. Daripada jebol. Iya.
apa tuh bisa 140 cepet banget rasanya tuh. Enggak, kencengan celasi itu. Waduh, jauh. Kan beda CC, temen buat 1200 tuh gila sih. Iya, berarti kayak kalau 1200 kayaknya polo-polo gitu sih. Iya. 1200 turbo gitu.